السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita menyambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sampai hadis ke berapa dah? Tanda tak? Ha? Alhamdulillah. Macam mana? 63. 63. 63 dah. Tentang pakaian hibrah, hibrah. Tengok hadis tu, nak tengok. Saya pakai kitab lain tapi sama ya hadis. Cetakan lain. Sini, sambung sini ya. Sambung sini lah. Nombor tiga lah. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi laiqala hadathna Mahmud bin Ghailan, hadathna Abdul Razzaq, حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. daripada Sayyidina Allah سلام محمد عون Ibnu Abi Juhaifah, daripadanya, daripada ayahnya berkata, aku melihat baginda Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah. Aku seolah-olah melihat kilauan di kedua-dua betisnya. Al-Imam Sufyan Tsauri berkata, aku kira ia adalah hibarah. Ini hadis yang seterusnya tentang pakaian Nabi SAW. Kata Sayyidina Aun bin Abi Juhaifah daripada ayahnya, itu Abu Abi Juhaifah, ayahnya mengatakan, itu sahabat Nabi Muhammad, aku melihat baginda Rasulullah memakai pakaian berwarna merah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW mempunyai pakaian-pakaian yang pelbagai jenis. Ada pakaian Nabi SAW yang disebut komis. Komis, ha? Komis itu adalah macam yang saya pakai. Nah, komis, ha? Komis ini ada dua. Yang pertama, dia panjang macam ni sampai ke bawah. Orang Melayu panggil jubah. Tapi sebenarnya jubah bukan yang ni. Jubah yang lebih tepat adalah yang ulama-ulama dia pakai itu yang belah dua tu. Dia buat kat atas ni. Yang ni disebut komis. Ini pakaian yang Nabi sangat suka. Sebab dia ringkas. Dia selesa. Okey, ya? Dan mudah. Tapi kalau kita pakai baju Melayu, tapi kalau kita pakai baju Melayu itu kategori mana? Jubah ke komis ke?
walaupun dia belah sampai ke bawah, tapi disebabkan dia sekat dan belahan itu tak sampai ke kaki, Allah senang, itu masih lagi komis. Payah macam tu, kita buat bagi mudah. Jubah itu adalah satu pakaian yang labuhnya sampai ke kaki dan dibelah daripada atas sampai ke bawah, itu jubah. Komis dua jenis. Yang pertama, kain yang daripada atas sampai ke kaki dan dibelah hanya setengah saja, tak dibelah semua, komis. Yang kedua, komis iaitu dia tak macam panjang macam ni, dia setengah saja macam baju Melayu. Dia belah semua ke, dia belah sekat ke, itu adalah komis. Ha, selain daripada baju yang belah dari atas sampai bawah, kat kaki kain, kain sampai kaki belah, selain daripada ni semuanya disebut sebagai komis. Ha, kebiasaan lah dipanggil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu komis. Ha, jadi adakah baju Melayu itu sunnah dan disukai oleh Nabi SAW? Ya, Nabi taklah pakai sebagai baju Melayu, tidak. Tetapi komis, pakaian jenis komis itu adalah termasuk yang Nabi SAW suka. Orang Melayu ni apa yang mereka buat, banyak yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang Melayu dia pakai baju tutup belanga, baju Melayu, bawah dia kain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita baca hadis Nabi Muhammad, okey, baju yang macam teluk belanga kita itu komis. Yang kedua, kita pakai kain. Dalam hadis Nabi Muhammad disebut sebagai izar. Nabi ada kain, namanya izar, ada kain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Kain, baju Melayu, jubah ataupun komis yang macam ni, semuanya adalah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Allah Subhanahu. Jadi aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak jenis pakaian, pelbagai jenis, ada yang apa, lengan ketat. Ada yang lengan ketat. Ada yang lengan terbuka. Ada yang panjang labuh sampai bawah, ada yang sekerat, pelbagai lah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu Nabi pakai musim sejuk, ada waktu Nabi pakai musim panas. Ha, bukan saja pelbagai jenis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai baju, memiliki baju yang pelbagai warna dia. Ada kuning, ada merah, ada hijau, ada putih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagian kata ada koko. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hitam. Okey. Putih. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dalam banyak-banyak warna-warna pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi paling suka putih. Berdasarkan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhum ada hadis, pakailah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh kalian akan pakaian warna putih. Kerana pakaian warna putih paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cuba amal. Ulama-ulama di Yaman, saya duduk di Yaman, dia tak pernah tinggal pakaian putih. Luang ni macam-macam warna dah. Hijau, hitam, merah, kuning, biru. Tapi dia panggil komis dia, mesti putih. Kerana nak sentiasa pakai putih, kerana putih dicintai oleh Allah SWT. Kita pula tak pakai jubah luar tu. Macam mana? T-shirt dalam putih. Boleh? Yang Nabi sebutkan pakaian, bukan maksudnya jubah. Pakaian. Apa saja pakaian yang berwarna putih, termasuk kopiah, termasuk kain. Jenis-jenis pakaian yang warna putih, walaupun hanya sebahagian saja, itu kopiah saja putih, itu disukai oleh Allah SWT. Diusahakan setiap hari kita ada pakai putih, kalau bolehlah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak boleh tak apa, hari Jumaat paling kurang kita pakai putih. Kerana di antara sunnah hari Jumaat memakai pakaian warna putih pergi sembahyang Jumaat. Tapi kadang-kadang khatib pun tak pakai putih, tak apalah. Khatib ada baju dia punya, jubah dia, tak apa, silakan. Khatib nak pakai hitam di luar, tapi khatib mesti kena ingat imam Jumaat pakai juga putih di dalam paling kurang. Kerana ini sunnah Nabi SAW. Sil Habib Omar, Habib Omar bin Hafiz, kita duduk dalam Musafa dulu. Habib Omar kalau mai hari Jumaat, dia betul-betul nak hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jubah luar putih, komis putih, ridak putih, lebai ni putih, serban putih, cincin pun batu warna putih.
tongkat warna putih, kasut warna putih. Kalau hari musim sejuk, kita tengok hari biasa Sayyidina Habib Umar akan pakai stocking warna hitam waktu sejuk. Hari Jumaat, stocking warna putih. Tidak ada di dirinya warna lain, semua putih. Itu yang paling afdal yang dibahaskan oleh ulama dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Itu yang paling afdal. Yang kedua, bawah sikit. Tak boleh yang paling afdal. Okey, bawah sikit. Kita pakai hari Jumaat mana-mana bahagian pakaian kita warna putih. Contoh, kain warna hitam, baju warna putih. Okey, ini afdal juga tapi yang peringkat kedua. Ranking kedua. Okey. Ranking ketiga. Ini faedah kita ambil daripada Syekh Taha. Jadi antara orang alim fiqh lah mazhab Syafi'i ni. Dia ni duduk di Melaka, tak salah, duduk di Kedah. Dia dikenal sebagai Ibnu Hajar Yaman. Dikenal sebagai Ibnu Hajar, masya-Allah. Alim sungguh dalam ilmu fiqh. Disebut peringkat-peringkat darjat ataupun ranking afdalnya memakai putih dari jemaat. Yang pertama, semua putih. Yang kedua, atas atau bawah putih. Atas ke bawah ke putih atau lebay saja putih. Peringkat ketiga, lebay tak putih, kain tak putih, baju tak putih, tapi cari pakaian yang ada belang-belang garisan putih. Itu dah cukup. Dapat pahala sunnah memakai putih dari jemaat. Contoh, kain kita warna hitam, baju warna hitam tapi butang putih, butang tiga biji putih. Okey, niat untuk hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun baju hitam, hijau, biru, kain kita warna hitam batu ada garisan putih. Okey, niat hidupkan sunnah, hasil sunnah pakai putih hari Jumaat. Tapi itu yang paling bawah sekali. Allah sana Muhammad. Kalau kita duduk di Tarim Hadramaut, saya pengalaman duduk sana, Masjid Jami'. Masjid Jami' ni masjid macam ni, masjid Allah sana Muhammad dia panggil apa? Kalau kita masjid negeri lah. Kalau kota Tarim ni dia panggil masjid yang paling utama lah. Ha, masjid paling besar, paling utama. Masjid Jami' ni Allah sana Muhammad. Di Tarim, kalau kita pergi sembahyang Jumaat, tak ada orang pakai baju warna lain, hanya putih semua. Atas, bawah, lebay, semua putih. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat, kita pergi pakai baju warna lain, nampak kita ni macam pelik pada orang. Kita seorang mana? Kita. Bahkan orang tengok kita pula. Ha, ini kota sunnah Yaman, masya-Allah. Masih ada lagi di sana kota-kota yang hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tapi kita bukan hanya nak Yaman, kita nak Shah Alam section 20 juga, surah An-Nur, semuanya nur, cahaya dengan cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini main jemaah, ada sembahyang jemaah, ada. Ha, saya nak ajak, walaupun tak semua orang dapat maklumat ni, tapi kita semua yang akan main sembahyang Jumaat minggu depan, jemaah di sini pastikan pakai putih. Pastikan. Kawan-kawan saya sampai tahap beli kasut putih, lipa putih. Nak hidupkan yang paling afdal sunnah Nabi Muhammad. Tapi tak apalah, paling kurang kita adalah lebih putih ke baju putih. Yang terbaik semuanya putih. Ha, inilah pakaian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pakai putih, dia dicintai oleh Allah. Kerana pakaian tu Allah suka, dia pun Allah suka juga. Ini putih. Paling kurang tak ada juga, dalamlah t-shirt putih ada juga. Bolehlah, janji ada putih-putih tu di diri kita. Nah, senda putih ya. Bolehlah. Bawa senda mamat. Jadi sebab tu bila kita nak buat umrah, boleh tak kita pakai baju al-kain ihram warna lain? Boleh. Sah tunaikan umrah. Ihram warna hijau, warna hitam mana. Tetapi afdalnya, sunatnya kain ihram itu berwarna putih. Kenapa? Nak Allah cinta kita, kasih kita, Allah ampun dengan kita. Boleh tak kita kafankan orang tu kain warna lain? Boleh. Ini hukum fiqah lah dalam mazhab kita. Tapi afdalnya kafankan dengan kain putih. Kenapa? Kita harap jenazah ni dicintai oleh Allah, diampunkan oleh Allah. Itu maksud dia. Maka putih menjadi warna yang paling Nabi suka, paling utama di sisi Nabi SAW. Dan serban Nabi sentiasa putih, kebanyakan keadaan lah. Khususnya waktu Nabi nak sampaikan dakwah, kebiasaan Nabi akan pakai putih. Dan sebagian waktu Nabi pakai hijau. Allah SWT. Dan waktu perang, Nabi akan pakai serban warna hitam waktu perang. Ataupun waktu khutbah, Nabi kebiasaan juga memakai hitam. Kerana hitam ni seolah macam warna rasmi lah. Allah SWT. Waktu khutbah ataupun menyampaikan ceramah, dia panggil apa, Allah SWT, kepada para sahabat untuk berjihad dan sebagainya, pergi keluar berperang, serban hitam.
dakwah, sampaikan ilmu, jumpa orang sebelah putih. Dan sebahagian waktunya warna hijau. Maksudnya putih yang paling utama di sisi Nabi SAW. Okey, tak apalah. Jadi, tetapi walaupun Nabi paling sayang kasih warna putih, Nabi suka putih, tapi Nabi juga tidak meninggalkan untuk memakai warna-warna yang lain. Kerana setiap warna itu ada kelebihan yang Allah cipta pada dia. Kenapa pokok warna hijau? Boleh tak Allah buat pokok warna hitam? Boleh tak? Daun warna hitam? Boleh lah, harus bagi Allah. Tetapi kenapa Allah buat warna hijau? Ada hikmah, ada rahsia warna tu. Kerana hijau yang kita lihat, tumbuh-tumbuhan itu dia akan melegakan kita. Kerana fitrah manusia bila dia tengok kehijauan, padi, sawah, dia rasa macam res. Cuba tengok padi warna hitam, rasa apa? Oi, sakit pala. Kenapa Allah ciptakan langit warna biru? Kenapa Allah ciptakan air laut warna dia jernih tetapi dia dapat biasan daripada langit nampak juga biru? Lihat, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan mempunyai rahsia. Kerana yang menciptakan warna bukan manusia, Allah SWT. Warna-warna semua ada rahsia. Masya-Allah. Apple warna merah. Oh, syok. Lain kita tengok. Boleh je Allah nak buat apple kita ni warna biru. Warna apa-apa lain-lain lah. Tapi ada sebab kenapa apple dengan manis dia banyak ni, dengan masam sikit, dia sesuai dengan warna merah. Kenapa Allah buat macam tu? Ada hikmah dan rahsia dia. Itu untuk kebaikan manusia. Dan itu tanda-tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Warna pun ada tanda rahmat dia pada hamba-hamba dia. Semua untuk hamba dia. Semua untuk menunjukkan kasih dia. Dia nakkan kita ini mendapat kesejahteraan dengan agama, dengan iman dan juga dengan persekitaran yang disebut ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dalam Quran Allah suruh tengok ciptaan dia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan peralihan malam dan siang ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Langit, bumi dan apa yang ada dalamnya, semua itu ada rahsia dan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menenangkan kita, yang akan melapangkan jiwa kita, yang akan merasakan hati kita ini, yang akan dirasakan dalam hati kita ini cinta dan kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh tengok. Tengok, kata Allah, tengok. Siru fil ardi, jalan kamu atas muka bumi. Sama ada kita lihat apa saja pengajaran musibah yang Allah turunkan pada satu kaum, nikmat yang Allah berikan, apa yang kita lihat dan kita ingat Allah, semua itu ada rahsia dan hikmah kebaikan. Tak apalah. Jadi Nabi ada waktu Nabi pakai warna merah. Dan saya pula kebetulan pakai warna merah malam ni, tak rancang pula. Tak ada semak tadi. Tak apa. Dan ada sebahagian kita yang pakai warna merah. Tak apa, alhamdulillah. Jadi merah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai dibahaskan oleh ulama. Allah senang amat. Merah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai bukanlah merah terang. Merah terang maksudnya merah yang dipanggil apa? Tengok pun macam sakit mata. Kita cuba bayangkanlah ada merah-merah macam itulah. Allah senang amat. Tapi merah yang Nabi pakai ni tak sakitkan mata. Dia panggil merah cair. Merah cair. Merah yang lebih budak-budak nampak merah lembut-lembut, warna lembut dia panggil ya. Dan tidak terang sampai menyakitkan mata, nampak terlalu terang dia panggil ya. Warna tu dia panggil soft saja, dia panggil lembut dan dia macam budak-budak dia panggil cair lah, merah cair. Sebahagian mengatakan merah hati. Merah hati. Merah hati kalau kita tengok ni merah hati lah. Taklah hati sangat tapi bolehlah lebih kurang lah. Merah hati, merah cayang, merah yang cayang sikit, yang lembut, dia akan mereskan mata kita. Dia ada satu tarikan dia panggil, warna merah. Warna merah ada satu tarikan sebenarnya. Allah SWT Muhammad. Jadi, dan kebiasaan kalau orang pakai warna merah, dia akan nampak lain. Tapi tak semua orang jugalah. Kebiasaan dia panggil kebiasaan lah. Ada orang dia mungkin merah sikit, tapi kebiasaan orang, merah akan melihatkan diri dia tu lain sikit. Merah dia ada kelebihan dan juga warna dia. Sebahagian pakar-pakar ilmu-ilmu dia panggil apa, yang dunia lah, mengatakan setiap warna itu ada aura dia. Setiap warna itu dia ada macam dia panggil apa, kesesuaian dengan diri kita. Setiap kita ada warna kita.
Itu dibahaskan dalam sebahagian alim ulama dan juga ilmu-ilmu dipanggil yang dunia lah. Ilmu-ilmu dipanggil apa yang keduniaan. Ya, ada juga hikmah dan juga kebaikan dia. Maka setiap orang dia ada warna dia. Warna apa kita pakai paling berseri, itulah warna kita. Kita pakai hijau, berseri kita ni. Kawan kita pakai hijau tak berseri sangat, dia pakai biru, berseri. Maka setiap kita ada warna yang sangat sesuai untuk diri kita. Kecuali putih. Putih pakai lah semua mesti sesuai. Mesti elok dan sempurna indah. Nah, putih adalah warna yang paling utama dia panggil. Siapa pakai pun insya-Allah utama. Yang lain ikut kesesuaian kita dan ikut juga mungkin warna kulit kita ataupun aura yang ada pada diri kita dan sebagainya. Itu sebahagian yang bahasa itulah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita lah. Tetapi Nabi Muhammad bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dilihat indah kerana pakaiannya indah. Tetapi pakaian itu menjadi indah kerana indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, itulah. Nabi lain. Kita kena cari warna ni lagi sesuai. Nabi pakai apa pun pakaian itu akan menjadi cantik sebab cantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pakaian yang cantikkan Nabi, sebabkan Nabi yang sempurna yang cantik ini mencantikkan apa yang ada pada diri dia. Itulah kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hari Isnin. Hari Isnin ni kalau kita baca kitab-kitab sirah, tak ada kelebihan langsung. Tak disebut pun oleh orang jahiliah tentang kelebihan Isnin. Isnin ni seolah-olah macam tak ada apa-apa. Hanya disebut Jumaat dan sebagainya. Bila lahir Nabi Muhammad hari Isnin, terus hari Isnin dapat kemuliaan. Kenapa Nabi tak lahir hari Jumaat? Nanti orang kata Nabi tumpang berkat hari Jumaat. Satu Nabi mulia. Lah, Allah jadikan hari yang tak ada kelebihan. Supaya hari itu mendapat kelebihan disebabkan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kita perlu untuk ini adjust ini untuk dapat tumpang ini sebab kita tak sempurna. Tapi Nabi Muhammad sesuatu itulah yang dilihat sempurna dan indah kerana keindahan dan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Ha, dahsyat ni masya-Allah. Ha? Hebat masya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tak ada pun satu hadis sahabat kata kalau kami tengok Nabi pakai pakaian ni macam tak apa nak eloklah. Tak ada. Bahkan tak mungkin sahabat akan memandang dan juga merasakan di hati mereka macam tu. Ha, kerana Allah telah jadikan Nabi Muhammad itu sebaik-baik ciptaan, seindah-indah ciptaan, paling tampan, paling segak, paling bercahaya, paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh saya ni pernah pergi Sempurna. Sempurna cantik. Pertama kali pergi Sempurna ni kita terkejut tengok dunia luar dia masya-Allah. Bot tengah berjalan nampak pasir. Kat bawah tengok bot tengok tu kan. Ni bukan tepi pantai ni tengah-tengah laut tu pun dekat tengah dok pergi kat pulau tu. Nampak tu pasir tu. Bot tengah jalan nampak pasir bawah. Jernih terlampau jernih. Sampai kat jeti dia, kat pulau dekat Sempurna tu. Tengok bawah semua nampak ikan jelas. Pasir nampak, ikan nampak dengan jelas. Tak ada sikit pun yang menghalang untuk kita tengok bawah tu. Sempurna lah. Nama dia pun sempurna lah. Memang sempurna elok. Ada orang pergi Sempurna, dia macam komen, aku rasa tak indah lah. Sempurna tu elok. Sabah tu Sempurna tu elok. Orang pergi semua orang akan kata elok. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dunia ni apa muka indahan manusia ataupun alam, Nabi Muhammad lah penghulu dan juga yang paling cantik dan segak, paling sempurna. Takkan ada yang komen dan juga masalkan kekurangan. Bahkan semuanya kesempurnaan. Termasuk orang kafir, orang dipanggil apa, yang menentang Nabi Muhammad, melihat kesempurnaan, keindahan, ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah hadis nak cerita, izin panjang pula Nabi dalam masa kita, tak apalah. Jadi Nabi pakai warna merah, merah hati, sebagian kata macam tu. Ataupun yang lebih banyak yang kita mendengar daripada syarahan-syarahan para ulama kita, merah yang dipanggil apa? Pucayak, pedang. Okey, ya? Terus. Untuk senamat. Kemudian kita ambil terusnya. Kata Sayyidina Abi Juhaifah, aku seolah-olah melihat kilauan di kedua-dua betis Nabi SAW. Untuk senamat. Maksudnya apa? Allah senang. Dan Allah maksudnya apa? Aku pernah
aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Juhaifah, dan waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai warna merah. Tiba-tiba aku terpandang betis Nabi Muhammad. So Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pakai jubah ataupun pakaian, dia atas ada pukul lali. Betis tu akan nampak. Sikit ataupun banyak akan nampak. Akan nampak betis. Okey ya. Kita kalau tak leh singkat sampai tengah betis, paling kurang atas sikit atau ada buku lali ataupun sama dengan buku lali. Ha, bawa senang. Kecuali kita pakai seluang, takkan nak pakai seluang tengah betis ya? Peliklah, kecuali pendekar, silat gayung, silat harimau dan sebagainya, tak apalah. Seluang dia pendek sebab panglima, pendekar dia panggil ya. Tapi katakan kita pergi pejabat pakai seluang, sekali tak apa. Yang diharamkan itu orang yang labuhkan pakaian dengan tujuan sombong. Waktu Nabi perintahkan para sahabat singkatkan pakaian untuk orang lelaki dan labuhkan pakaian untuk orang perempuan. Orang perempuan boleh labuh lebih dari lebih pada satu hasta. Mak senang. Perempuan ni pakai kain sampai dia punya kaki dia yang bawah tu. Dia boleh lajak lagi, dia boleh tambah lagi sampai satu hasta. Perempuan Nabi anjurkan lebihkan labuhkan. Orang lelaki Nabi kata singkatkan. Mai orang putih, dia bercanggah tu dengan sunnah Nabi Muhammad cara barat, dia buat apa? Di pejabat, orang perempuan singkatkan skirt, orang lelaki pakai seluar labuh bawah dua kulali, betul tak? Ada tak di pejabat-pejabat di Eropah lah? Ada tak orang lelaki pakai long pendek buat sir mai dia panggil apa? Pejabat. Ada tak? Tak tengok dalam filem. Tapi orang perempuan pakai skirt. Ha, maksudnya Nabi kata, wahai wanita, labuhkan pakaianmu. Wahai lelaki, singkatkan pakaianmu. Mai barat, wahai wanita, singkatkan pakaianmu. Wahai lelaki, labuhkan pakaianmu. Ha, tu dia jadi gitu. Soalnya tak apalah. Ha, tu kan kita cerita yang tu. Kita lalu-lalu saja dia panggil ya. Maka aku melihat betis Nabi SAW, aku melihat kilauan betis. Allah SWT. Maksudnya aku melihat betapa putih dan berkilauannya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi pakai warna merah. Allah SWT. Dan Allah SWT. Waktu tu kan orang kalau putih pakai baju gelap sikit macam terselelah dia panggil warna kulit dia panggil ya. Allah SWT. Jadi aku lihat baju Nabi, kagum. Nampak cantiknya, indahnya Nabi pakai warna merah. Nabi memang indah, apa saja Nabi pakai memang indah. Waktu itu terpandang betis Nabi Muhammad, nampak putih dan berkilau bercahaya. Ha, ini Nabi SAW. Ini dalil kata Nabi Muhammad SAW baju dan pakaiannya atas buku lali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah dengar hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang labuhkan pakaian dia bawah pada buku lali, orang lelaki, Allah Subhanahu Wa Taala murka pada dia lah. Ada azab dia panggil sombong. Ya. Mai Allah akan bakar dia punya kaki dia apa semua adalah. Lebih kurang hadis tu. Mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, wahai Rasulullah, saya ni selalu pakaian saya bawah pada buku lali. Kenapa? Saya kurus. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kurus. Kurus. Orang kurus kalau pakai baju seluar kain, dia mesti akan turun. Macam saya lah, ada waktu turun tu, kurus. Okay. Maka kamu wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, kamu bukanlah labuhkan kerana sombong. Maksudnya hanya Nabi kaitkan dengan sombong. Tapi lah ni kita pakai labuh, kita sombong tak? Tak sombong. Kerana itu dah macam kebiasaan. Kenapa zaman dulu dikaitkan dengan sombong? Ini ulama hadis lah yang bahaskan. Kita ambil saja. Kerana zaman dulu, siapa yang baju dan pakaian dia lebih labuh, menunjukkan dia orang kaya. Orang miskin pakai cukup-cukup dan singkat. Kenapa? Nak beli duit, nak beli baju kain, tak cukup duit. Orang kaya boleh beli kain 3 meter, 4 meter. Orang miskin dia beli cukup-cukup ya, untuk tutup aurat. Itu saja. Bawah sikit pada lutut, cukup. Tak nampak lutut, tak nampak pusat, dah. Orang miskin. Orang kaya, dia labuh lebih sampai mereka rasa sombong. Sampai mereka rasa ini miskin ni, singkat, aku orang kaya lebih.
Tapi zaman kita, adakah kita labuhkan kerana sombong lagi? Dah macam jadi kebiasaan. Maka siapa yang dalam hati dia rasa sombong dengan lebih, memang ada janji azab dan hukum dia haram. Dan siapa yang dipanggil apa, tidak merasakan sombong, tinggi diri, sebagian mengatakan makruh saja. Okey, ya? Apa macam tu, ha? Terus. Allah SWT. Sebagian juga membahaskan atas pada buku lali sunat. Betul-betul buku lali harus, dan bawah adanya adalah makruh. Ya. Tak apalah. Jadi Allah SWT, Muhammad, aku melihat baginda dan kedua betisnya tu berkilau. Cantik, ya. Indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ambil lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilahi qala hadatsana Ali ibn Khusram Qashram. Wa bilahi qala hadatsana Ali ibn Khusram qala hadatsana Isa ibn Yunus an Israil. An Israil. Israil ni siapa dia? Perawi hadis. Perawi hadis, ha? Imam Tirmizi ambil daripada Ali ibn Khusram. Sampailah perawi hadis nama dia Israil. Ha, nama Israil. Boleh kita buh nama anak kita Israil? Ha, amalan ni jangan buhlah, bahaya ni. Bunuh orang, bunuhlah anak kita ni. Kata Israil. Sebenarnya Israil itu, Israil adalah nama Nabi Yaqub. Gelar dia, gelar dia. Kan Allah sebut dalam Quran, ya Bani Israil, ya Bani Israil. Maksudnya apa? Wahai anak cucu Israil. Itu maksudnya. Kita ya Bani Adam. Kita ni Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Dia apa pun anak cucu Nabi Adam juga, cuma dikhususkan lagi, dimuliakan lagi kerana mereka adalah keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub digelar Israil. Zaman dulu il ni menunjukkan hamba Allah. Jibril, il belakang tu hamba Allah. Israfil, il belakang tu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Israil maksudnya apa? Hamba Allah yang berjalan waktu malam. Isra di malam, maka anak cucu dia digelar sebagai anak cucu Nabi Yaqub, tu Israil. Okey. Jadi Allah SWT, Muhammad, jangan pelik pula an Israil. Ai, kenapa pula perlu ya di sini orang Israil? Hanya itu pula. Maksudnya Israil ni adalah nama perawi hadis, dan menamakan dengan Israil itu nama seorang nabi. Silakanlah siapa nak buh. Ni kau dapat cucu nama apa? Israil. Okay, tak apa, boleh. Makna dia bagus, hamba Allah yang berjalan waktu malam. Hamba Allah, Nabi Yaqub. Okey. Waktu setengah tok-tokku kata, kita kena rasa segan sikit, kita kata laknat Allah kata Israil. Segan sikit. Kenapa? Israil Nabi Yaqub. Zionis Yahudi boleh. Bagi terus, katalah apa pun, silakan. Tapi Israel ni kita macam kena rasa segan sikit. Jahatnya Zionis ni, dia nak cemarkan nama seorang Nabi. Dia buat negara haram. Allah SWT. Dia rampas tanah orang. Dia buat mai orang Yahudi yang duduk di luar daripada Palestin, daripada Morocco, daripada Yaman, dia ambil semua. Ambil. Dia buat mai. Dia bagi cukup kota nak tubuhkan negara. Dia namakan Israel nama. Nah, abang kata mereka ni anak cucu Israel. Anak cucu Nabi Yaqub. Tapi dalam masa yang sama, mereka mencemarkan nama Nabi Yaqub. Mereka tahu tak mereka mencemarkan nama Nabi? Mereka tahu. Tapi itulah panggilan mereka. Suka menghina Nabi dan membunuh Nabi Rasul. Gelaran Nabi Muhammad apa dia? Muzammil. Nabi ni Muzammil. Ya ayuhal Muzammil. Nabi Allah gelar Muzammil. Maksudnya apa? Wahai orang yang berselimut. Cuba kita bayangkan, nama negara kita Muzammil. Siapa dia Muzammil tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buang macam tu lah. Dia buang nama Nabi kat negara dia. Negara satu dunia ni tak buang nama Nabi pun. Boleh katakan tak ada lah. Hanya Yahudi buang nama negara dia, nama Nabi, nama Rasul. Tujuan apa? Mungkin pemain kan? Nak hina. Dia bukan nak jaga nama Nabi tu. Bahkan mereka ni orang yang sangat kejam, sombong. Masya Allah. Dilaknat oleh Allah SWT. Zionis. Tapi ada Yahudi yang baik. Ada Yahudi yang baik, yang Islam, masuk Islam, tolong Islam. Tapi kebanyakan Yahudi memang jahat. Okay, tu, ha? Kebanyakan jahat. Zaman Rasulullah, ada Yahudi masuk Islam? Ada. Sayyidina Abdullah bin Salam. Sayyidina Sofiyah. Allah SWT. Itu dia panggil apa? Seorang anak kepada Allah SWT Muhammad. Dia panggil apa? Seorang Yahudi, musuh Nabi SAW. Lagi siapa lagi? Mukhairiq. Khairul Yahud, kata Nabi SAW. Mukhairiq ni masuk Islam. Dia join perang Uhud. Dan dia syahid. Yahudi yang syahid
70 orang syuhada Uhud tu, salah seorang orang Yahudi yang masuk Islam, Mukhairik. Waktu dia sebelum dia syahid, dia kata apa? Harta aku, kebun aku semua milik Muhammad dan keluarga dia. Infak kepada Rasulullah semua. Bagi Rasulullah. Masya-Allah. Ada lagi beberapa lagi nama orang Yahudi. Depa ni yang beriman masuk Islam dan tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebanyakan sangat memusuhi Nabi sampai Nabi halau Bani Quraidah dan Nabi perangi depa. Kenapa? Jahat sangat, suka buat rancangan, panggil orang luar daripada Madinah, serang Madinah. Depa duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Yahudi jangan percaya sangat. Saya tak ada macam tu. Nabi dah buat piagam Madinah. Ya, kami ikut, ya kami ikut, ya Rasulullah Muhammad. Tapi belakang dia buat mengingkari. Yahudi ni depan dia janji dengan orang Islam, belakang dia hancurkan orang Islam. Sesama dia pun dia boleh tipu. Waktu mana dia nak ambil tanah Palestin, nak tubuh Israel, negara haram Yahudi ni, dia pi ke Yaman, jumpa dengan Yahudi yang duduk di Yaman dah berapa ratus tahun, ribu tahun dah, anak cucu ni yang duduk dengan orang Islam. Tapi masih buat orang Yahudi, kita mai dah ke negara Israel yang kita akan buat baru ni. Kamu duduk sini macam syurga. Ni negara kita sendiri, kita letak nama Israel ni, kita Yahudi, bangsa Yahudi. Kamu akan dapat kesejahteraan, ketenangan, kebahagiaan. Kamu akan dapat bantuan daripada kerajaan. Keluar daripada Yaman, mai kita tubuh negara kita. Dia pergi Morocco sama juga, Libya dan sebagainya. Depa pun mai depa buat orang asal di situ ataupun orang besar yang di negara haram Israel, menjadikan yang mai pada luar nak cukupkan kuota sebagai kasta yang paling bawah. Tak dibagi hak, dihina, di itu dan sebagainya. Depa rasa macam neraka duduk di Israel. Satu, kita tengok dalam berita baru ni, bila Hamas serang, ramai pergi airport. Pihak tu siapa? Orang Yahudi yang keluar daripada negara yang mereka duduk lama dah. Rumah mereka masih di sana, tanah mereka masih di sana. Mereka tak mahu dia duduk di Israel, nak balik ke negara yang mereka pernah duduk. Mereka kata, lebih baik kami duduk dengan orang Islam. Duduk dengan Yahudi ni, tak rasa aman. Mereka hina kami, rendah kami, tak bagi hak kami, tipu kami. Sebab tu Allah dah sebut, Nabi dah sebut, di antara sifat orang Yahudi yang sangat dahsyat, al-hasadu wal-baghdha. Yahudi ni sesama dia hasad, sesama dia benci sesama dia. Dia kan bersatu. Allah sana Muhammad. Jadi satu, dia pun nak balik ke sana balik. Sebab dia pun hanya main macam tumpang saja di negara ni, tertipu dengan Zionis, dia panggil pertubuhan Zionis. Zionis ni pertubuhan sebenarnya, pertubuhan lah. Ya, tak apalah, tu cerita panjang. Jadi inilah keadaan kita pada hari ini. Maka Israel lah seorang perawi ni. An Abi Ishaq anil Barra ibni Azib qala ma raaitu ahla minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibahi. Kata Sayyidina Barra ibni Azib, aku tidak pernah melihat seorang pun yang memakai pakaian berwarna merah yang lebih tampan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ramai orang pakai merah di zaman Nabi, ada aja orang pakai merah. Sepanjang zaman ada. Tapi tak pernah seorang pun yang aku tengok pakai merah yang seelok Nabi sallallahu alaihi wasallam, seindah Nabi. Maksudnya bagi aku Rasulullah lah yang paling cantik, indah, segak dalam memakai pakaian warna merah. Kenapa? Kerana merah itu lebih nampak cantik disebabkan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain pakai merah, merah tu tak cantik, merah tu jadi biasa. Sebab orang tu orang biasa, Nabi orang luar biasa, cantik, baju je cantik. Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku lihat orang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ekor rambutnya hampir menyentuh kedua-dua bahunya. Ni maksudnya waktu Nabi pakai merah ni, yang sahabat menyaksikan, waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaya rambutnya jumah. Jumah itu rambut yang mencecah bahu. Bila Nabi berjalan sallallahu alaihi wasallam, rambut tu lembut dan memukul bahu Nabi macam tu. Ada orang kita tengok rambut dia lembut, ikal mayang, berjalan dia macam memukul bahu. Sahabat tadi tengok Nabi pakai merah, dia nampak betih Nabi. Dia fokus macam tu. Dia rasa macam Allah indahnya. Sahabat ni tengok
indahnya pakaian merah Nabi Muhammad. Dan dia fokus pula pada rambut Nabi Muhammad. Semuanya indah. Segak sangat. Enggak sunnah. Maka menyimpan rambut panjang itu sunnah. Ha, itu sunnah. Ha, jadi Allah SWT Muhammad dia panggil apa? Tetapi kalau menjadi adat orang yang tak baik, kita elakkan untuk buat supaya kita tak diburukkan. Tak apalah, saya kita sambung lepas adhan sikit, sambung 5 minit pasal rambut ni, tu kita tutup lah insyaAllah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الله salatil qa'imah sayyidina Muhammadin asyrafal darajat wa rafi'a wa ba'd maqam Muhammadin innaka ladaka min ya'ra fi dunya sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Semua sikit saja, 2-3 minit saja. Jumah iaitu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai mencecah bau. Dan al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Imam Haddad, dia pernah mengatakan, ma min sunnatin min sunanil Mustafa illa anni Allah arju qad amiltu biha. Melainkan tidak ada satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad melainkan aku harap aku telah amalkan semuanya. Imam Haddad, seorang ulama yang terkenal, mengamalkan semua sunnah Nabi Muhammad. Kenapa? Dia mengkaji semua kitab sunnah, kitab hadis, semua dia praktik amal. Okey. Cuma satu saja Imam Haddad kata, tahu rambut panjang aku tak mau amal lagi. Kerana di zaman tu, di Tarim ataupun di Yaman, orang tahu rambut panjang ni imej tak elok. Macam zaman kita 80-an, 90-an, dia panggil apa? Rock kapak, apa semua. Tak apalah. Maka Imam Haddad segan, takut nanti orang menganggap buruk kepada dia. Dia takut dia fitnah. Tetapi saat tahun-tahun akhir Imam Haddad nak meninggal dunia, dia tahu rambut panjang. Tahu rambut panjang. Kata, inilah sunnah terakhir yang aku amalkan dan semua dah amalkan, insyaAllah. Imam Haddad, dia pernah dengar Nabi dalam hadis, dia baca hadis, Nabi pernah tawaf di Kaabah guna unta. Imam Haddad pergi Mekah buat umrah, dia minta untuk tawaf dengan unta. Dibagi. Kenapa? Imam Haddad dihormati waktu tu di bumi Mekah dan Madinah. Kerana rotib dia itu, rotib Haddad, dibaca di Mekah dan Madinah.
di Masjidil Haram dan juga di Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Ha, jadi nak tahu panjang boleh tak? Silakanlah nak tahu. Zaman kita ni orang dah mungkin dah faham dah. Tak dipandang buruk sangat. Okey saja. Bahkan orang dah mengaji ramai dah. InsyaAllah orang sangka baik pada kita, kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti dijagalah dengan rapinya, dengan minyaknya, dengan semuanya. Ha, itu penting jugalah. Dan kita rambut pendek ni adakah tak ikut sunnah Nabi? Ikut sunnah juga kerana ada waktu Nabi rambut pendek. Pendek bukan maksudnya sampai botak, maksudnya ada untuk boleh sikat dia panggil ya. Dia panggil limah jummah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi apa dia? Ufrah, wafrah. Nantilah kita sambung insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, merahmati kita semua. Insya-Allah mudah-mudahan pengajian Syamail ini Allah membuka hati kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkan hati kita semua dan semakin semangat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah dan juga memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya salat jamaah lah.